Assalamualaikum guys. So bertemu lagi kita di dalam channel The Aklan. So dalam segmen Digimon Review hari ni, kita akan continue lagi membela Digimon kita. So next level, hari tu kita dah tengok video saya membela Blitzcremon. So saya nak cuba, tak tahu berjaya ke tak. Kita sama-sama cuba dalam video ini untuk kita try copykan Crest Garurumon. Daripada sini saya tak selesai, dalam ni ada Crest Garurumon. Kita akan copy Crest Garurumon ni. Kita akan try masuk ke copy ke sini dan kita akan try Jogress eh. So jom kita load dulu yang ni. Okey, Omegamon eh. Yang ni saya dah Jogress dulu, dah bertukar menjadi Omegamon Alter S. Kita bagi makan dulu. Bagi dia kenyang dulu baru bagi dia bekerja eh. So jom kita lihat kita punya library Digimon. Okay, Coromon, kita ada Betamon kat sini, ada Numemon. Okay, so ni apa nama dia? Punimon, Sunomon. Okay, Electmon. Berteruk saya bela guys. Frigimon. Okay, oh betul lah ni, dah ada Crest Garurumon kat sini. Metal Mamimon saya dah dapat. So selepas tu ini dia guys, Crest Garurumon. So ini dia Crest Garurumon. So dalam ni kita ada Blitzcremon. Okay, korang tengok tu. Yang ni ada Blitzcremon, yang ni ada Crest Garurumon. Untuk combinekan menjadi Omegamon Alter S, kita kena ada dua-dua ni guys. Saya nak try, sebab yang ni saya bela satu Digimon je guys, kalau korang nak tahu. Okay, lagi satu tu saya biarkan dia masih dalam keadaan telur. So saya tak suka beli dua Digimon, sebab kalau beli dua Digimon dia macam susah. Dia senang berak, senang sakit, sebab dua sekali kita kena jaga. Kalau saya beli satu, lambat sikit dia nak berak, Digimon tu nak berak, lagi senang nak beli eh. Saya rasa tips tu saya dah share juga dulu kat video. Tapi ada orang kata okey je beli dua, tapi saya prefer beli satu je lah. So jom kita try mode untuk copy. Okay, kita pilih copy. Copy, kita get lah, kita orang yang nak dapat. So untuk yang lagi satu Digimon ni, copy, send eh. So apa yang kita nak send? Saya nak send Crest Garurumon ni guys. Okay, so yang ni get. So satu get, satu send. Kita try copy, tekan B eh. Yes, dapat guys. Boleh guys. So kita dapat Crest Garurumon kat sini guys eh. So kita dah ada Crest Garurumon dekat sini guys. Okay, nanti dulu kita tengok. So kalau untuk orang ni, kita ada apa kat sini eh? Yang ni battle. Stock, tengok stock kita ada apa. Metal Greymon. Oh, kita baru ada Metal Greymon. Apa kata saya bagi Blitzcremon lah dekat Digimon saya yang lagi satu ni. Copy, send. Kita bagi dia Blitzcremon. Eh, terlepas. Eh, terlepas lagi. Okay, Blitzcremon kita bagi eh. So yang ni dia akan copy, get. Yang ni send. So satu send, satu get. Kita sambungkan dia ni kat besi ni, kita sambungkan dia. Inilah cara Digimon berinteraksi, berkomunikasi. Okay, berjaya guys. Okay, berjaya guys. So Blitzcremon dah ada dekat sini guys. So untuk copy, eh salah, kat mana eh? Oh, kat buku, sorry. Eh, apa saya buat ni? Okay, so untuk buku ni kat Digimon Stock, copy 1 kita ada Metal Greymon, copy 2 kita ada Blitzcremon guys. So untuk tag team battle, bolehlah dia ada Blitzcremon selepas ni. So ini Digimon ni, tapi saya dah lama tak main. Saya biar je dia dalam bentuk tadi Omegamon Alter S. Okay, so kita letak tepi dulu. Kita sambung bela Blitzcremon kita ni guys eh. Okay, sebelum tu jom kita rujuk sikit dekat Homolos ni dulu. So untuk dia evolve from Blitzcremon, dia kena tag battle 5 times with Crest Garurumon eh. Maksudnya korang pergi ke tag battle, maksudnya tag team battle, battle secara berdua, bukan solo battle.
bersama Blitz Greymon, ataupun kalau korang dalam Chris Garumon, korang kena tag Battle 5 Town with Blitz Greymon. Bila korang dah lawan 5 kali dan 5 kali menang, dia memang akan automatic evolve menjadi Omegamon Alter S, guys. So tag battle 5 Town with Chris Garumon ataupun tag battle 5 Town with Blitz Greymon, itu cara mereka untuk mereka evolve daripada dia orang punya untuk apa ultimate untuk menjadi super ultimate punya level. So Omegamon Alter S kita ni untuk V1 dia adalah versi virus, guys. Okey, jom kita akan buat tag battle dan kita akan lihat dia akan evolve menjadi Omegamon Alter S. Okey, jom kita pergi ke tag battle. So battle sama je dekat piala ni, tu adalah battle. Sebelum ni kita lawan single, kali ni kita akan lawan tag. Tag tu tag battle lah, tag team secara berdua. So ni Digimon pertama kita, kita akan pakai Blitz Greymon. So Digimon kedua kita ada Crash Garurumon yang kita baru copy tadi, guys, daripada Digimon kat belakang tu, V-pad kat belakang tu. So kita lawan next. Oh tak boleh, sebab kita tak pernah lawan tag battle lagi. Kita kena start dulu, tekan start. Okay, musuh pertama kita budak-budak kecil je, guys. Confirm menang ni, guys. Alamak, salah. Oh, untuk tag battle dia lain sikit, saya lupa. Tak apa, kita confirm menang. Okay, ni perlawanan pertama. Oh, kita elak macam tu je, guys. Saya rasa tak sempat Crash Garurumon beraksi ni, kita menang ni. Kita pakai Blitz Greymon je kita dah boleh tapau budak-budak kecil ni. Okay, satu lagi. Dia kuasa bunga, guys. Comel, guys. Yes, itu dia, guys, kemenangan pertama kita, guys. So Omegamon, untuk menjadi Omegamon kita akan menang 5 kali tag battle Blitz Greymon dengan Chris Garurumon. Okey, kita lawan lagi untuk tag battle kali kedua. Pilih Blitz Greymon, pilih Chris Garurumon. Kita boleh tekan next untuk lawan musuh yang seterusnya. Okey, musuh seterusnya masih budak kecil. Okey, yang pertama ni korang kena berhenti bagi bar dia penuh, dia akan gerak laju tu, korang kena berhenti bar dia penuh. Alamak, kurang satu. So yang ni korang kena full kan. Kalau boleh dua-dua full lah, baru dia akan buat serangan yang maksimum. Ataupun ada lagi satu tips, bar pertama tu 3, korang penuhkan kat 3 saja. Lepas tu korang kena tekan 11 kali untuk bar kedua. So yang tu dia akan keluarkan sabit lah, kuasa sabit. Nanti kita try untuk yang lepas ni, boleh tak kita nak keluarkan kuasa sabit. So macam mana untuk tag battle kedua kita, kita boleh menang ke tak? Kita masih tak terusik, guys. Kita super ultimate. Kita ultimate form kot. Takkanlah kalah lawan ni. Ni rookie ni. Yes, menang untuk tag battle kedua. Dua-dua suka. Okay, untuk tag battle kedua. Ketiga. Blitz Greymon, Chris Garurumon. Kita next lagi. Lawan budak kecil lagi, guys. So, untuk yang ni kita berhenti pada ketiga. 1, 2, 3. Alamak, full pula. Terfull pula. Kalau full kita kena bantai full lah. Full dengan full, korang tengok serangan dia, mesti confirm menang punya. Maximum punya serangan ni. Kalau full bar dengan full bar. Okay. Oh, animation dia tadi boleh tahan tak? Datang secara melulu. Okay. Kuat juga dia orang ni. Ingatkan sekali tembak mati terus. Budak kecil je pun. Okay, guys, menang lagi tag battle yang ketiga kan. So kita battle lagi tag yang keempat. Okay, lawan burung, guys. Laju sangat lah, nasib-nasib lah dapat penuh lagi. Alah, sorry guys, tak dapat nak buat yang level 3. Korang boleh try lah. Yang first bar tu level 3, lepas tu korang tekan lagi satu untuk second bar tu, tekan 11 kali. So nanti dia akan sama paras, 3/4 full bar. So dia akan keluarkan serangan sabit, guys. Saya susah nak dapatkan 3 nak agak tu sebab apa ni, laju sangat. Dan saya tengok screen kamera dia macam ada delay. So saya tengah rakam kan. Okay, tag battle keempat, guys, kita menang lagi. Blitz Greymon, Crash Garurumon. So adakah tag battle terakhir ni
kita mampu untuk dapatkan 3 bar buat serangan sabit. Kita nantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, 2 je. Tak berjaya guys, sorry guys. Tak apalah. Kita nak jadikan dia Omega Mod Alter S guys. Nanti kalau sesi lain kita, saya akan tunjukkan serangan sabit tu macam mana eh. Ha tu keluar pun sabit. Sabit, tapi sabit tu tak keluar pada serangan pertama. Oi, kita kena hit ber guys. Oh, akhirnya kita kena hit Crash Garurumon dapat berasi guys. Blitz Greymon tadi kena tembak. Itu dia, Crash Garurumon pula berasi. Korang tak dapat tengok dia battle kan. So sekarang dia pula yang berasi. Okey, tak sangka budak kecil ni boleh melukakan Blitz Greymon. Tembak lagi guys. Keluar sabit guys, Blitz Greymon. Eh, Crash Garurumon menang guys, tag battle kelima ni kan. Okey, itu dia guys, mereka berjogres guys. Okay, korang tengok animation dia orang. Ya, itu dia guys. So mereka dah bertukar menjadi Omega Mon Alter S guys. So simple saja. Korang kena ada Crash Garurumon, korang kena ada Blitz Greymon, battlekan secara tag battle secara 5 kali. Selepas menang 5 perlawanan, mereka akan bertukar guys menjadi Super Ultimate, menjadi Omega Mon guys. Tapi dia tulis juga Alter S. Oh, dia ada tulis guys, Omega Mon Alter S. Dia ada lain sikit dengan rupa Omega Mon yang Tai Chi version. Kalau korang nak tengok, mungkin saya akan tunjuk sekejap. Okey, jom kita tengok Homolos punya ni. Okey, kalau Omega Mon yang Tai Chi dengan Yamato punya, tanduk dia ni warna putih guys. So untuk Alter S, tanduk dia warna hitam guys. Nampak tu beza dia. Kalau korang nak tengok, satu tanduk putih, satu tanduk hitam eh. Alter S punya tanduk hitam sebab ada virus type, yang ni vaccine type. Okey, so itu dia untuk VPAC 20 anniversary. Kita ada Omega Mon Alter S. Saya dah berjaya untuk belaan sesi belaan pertama. Kita dah berjaya juga bertukar menjadi Omega Mon Alter S eh. Syukur. Okey, Blitz Greymon, Crash Garurumon, tadi dia dah jogres 5 tag battle. So dia dah bertukar menjadi Omega Mon Alter S guys. So ini dia Omega Mon Alter S. Okay, korang boleh tengok animation ni gajuk kat sini. Okay, jom kita bagi makan Omega Mon ni. Okay, bagi vitamin. Tengok dia punya stat. Umur 8 tahun, 53 gram, hungry penuh, strength penuh, effort tak dilatih lagi eh, kosong effort dia. Digimon power dia penuh. Win 92%. Untuk tag punya win 100% lah. Sebab baru lawan 5 kali tadi eh. Single tadi 92%. So jom kita latih dia sekali lah, training dia sekali eh. Nak tengok kuasa dia macam mana. Ui, berapi guys. Bola-bola api, ada sabit sekali eh. Bola api dan sabit guys, itu kuasa dia. Okay guys. Okay, sekali battle lah. Kita battle sekali. Single Omega Mon, kita pakai next. Okay, kita lawan Sentalmon eh. Sambungan battle hari tu. Okay, musnahkan dia guys. Okay guys. Ui, dia keluar ke api. Dia keluar macam love. Mati terus ke? Oh, mati terus guys. Dua serangan saja kita dah menang guys eh. So itu saja video kita pada kali ini. Sesi membela Blitz Greymon dan Crash Garurumon. Kita bela, evolvekan dia menjadi Omega Mon Alter S eh. So saya ada dua video dalam channel Dark Clan ni. Kita buat Omega Mon eh. Dulu yang ni lah. So sekarang kat tangan saya ni ada dua Omega Mon guys. Kuat ke Omega Mon ni kalau kat VPAC 20? Korang boleh komen kat bawah eh. Kalau masuk tournament kuat ke kena sayur je VPAC 20 ni. Tapi tournament banyak kena guna 1997 punya Digimon eh. Saya join grup-grup saya tu, kalau ada tournament semua syarat dia VPAC 97 only. So saya ni pemilik VPAC 20 ni, tengok je lah. Okay, tapi mungkin ada sikit keinginan eh. Saya teracun juga mungkin nak hunting VPAC 97.
kot-kot lah boleh join tournament. Tapi pun tak adalah untuk menang. Untuk join tournament, jumpa kawan-kawan baru. Kalau saya nak hunting pun, mungkin saya nak hunting yang V1 version 1. Sebab saya membesar dulu dengan V1. Saya ada V1 je zaman saya membesar dulu . Okay, zaman tu main Teddymon lah, Monzamon semua. Okay, so itu saja untuk review kali ini. Kita dah berjaya menjogreskan menjadi Omegamon. So jika ada sebarang kesilapan info, kekurangan info, macam biasa saya minta maaf. Jika korang suka video Digimon review ini, pasal Digimon, jangan lupa lah untuk tekan button like this video, share this video dan komen di bawah. Jika ada sebarang apa nak cakap, sebarang carangan, boleh komen dekat ruang komen di bawah. So sekiranya macam biasalah, sekiranya korang dah tonton channel Dark Clan dan rasa menarik konten-konten ni, janganlah lupa dan janganlah ringan, bolehlah ringankan tangan korang, tekanlah button subscribe tu guys, naikkan lagi subscriber channel Dark Clan, biar kita sampai beribu-ribu subscribers lah. Okay, sampai jumpa lagi di video akan datang, review Digimon. So lepas ni mungkin kita akan reset, kita akan matikan kita punya Omegamon Ultra S. Saya akan ke journey seterusnya, kita akan bela next cycle punya Digimon guys . Atau mungkin kita akan buat content unlock, apa, kita connect dengan 5 unique device, kita nak unlock special egg dekat sini . Taichi Agumon punya egg lah dekat body ni, sebab ni version A . Okay, so sampai jumpa lagi di review akan datang. Macam biasa, Assalamualaikum, peace.